Pemirsa, kericuhan di lokasi tempat pemungutan suara atau TPS Kecamatan Sumedang Selatan berhasil diantisipasi dan diredam oleh petugas gabungan TNI Polri. Kericuhan tersebut terjadi akibat salah satu tim ses caleg jagoannya kalah suara dalam pemilihan tersebut. Dalam adegan simulasi pengamanan pemilu yang digelar di halaman Mako Porles Sumedang kali ini, Porles Sumedang kerahkan 2.000 anggota gabungan yang terdiri atas Sabara, Polwan, TNI sekaligus 200 anggota dari Polda ikut mengamankan pada saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres rentak. Kapolres Sumedang menyatakan dengan digelarnya simulasi tersebut, nantinya anggota kepolisian khususnya Polres Sumedang bisa lebih siaga dan lebih siap dalam pengawalan dan mengantisipasi jika nanti ada salah satu pendukung atau tim sukses para kader tidak menerima hasil Pileg dan Pilpres. Sampai saat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang, kesiapan Polres Sumedang beserta TNI sudah mencapai 80% untuk pengamanan. Tinggal melengkapi kekurangan-kekurangan dari kesiapan alat pengamanan Pileg dan Pilpres mendatang. Ya, hari ini kita laksanakan apel dulu ya, apel kesiapan pengamanan pemilu tahun 2019. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem kota ya, sistem pengamanan kota. Ini simulasi ya, menjaga sesuatu lah. Ya, apabila terjadi situasi yang seperti ini, anggota kita sudah tahu cara bertindak urut-urutannya. Ya. Jadi mulai dari kendali tangan kosong, kemudian menggunakan alat, kemudian sampai dengan penindakan menggunakan peluru karet. Ya. Karena yang diperbolehkan hanya sampai dengan peluru karet itu pun lutut ke bawah. Ya, tidak mematikan, hanya melumpuhkan. Itu yang kita simulasikan pada saat ini. Diki Guntara, Bandung TV.